Halo teman semua, kembali lagi di channel Lusus Yusli. Dan kali ini Lus bakal nge-vlog satu mobil yang ikonik banget di satu film. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di belakang Lus sudah ada mobilnya. Ya, Mustang Eleanor GT500. Nah, jadi ini Mustang Eleanor GT500 ya. Sambil duduk. Yang bikin mobil ini terkenal itu jadi pas film Gone in 60 Seconds. Ini mobil adalah mobil pencurian mobil yang terakhir di film Gone in 60 Seconds ya. Hah? Artisnya yang bawa mobil ini Nicolas Cage. Nah, jadi kalau lu lihat ini serba bulat mobilnya. Lampu bulat. Bannya bulat, pasti bannya bulat. Kalau ban petak gimana ya tuh? Sekali gini bingung mau ke kiri atau ke kanan. Nah, ayo Luis mau berdiri nih. Nah, jadi sebenarnya ini mobilnya aslinya yang GT500, tapi ada yang namanya Carousel B, yaitu sama seperti GR dan kalau mobil lainnya apa ya, kalau Mercy-nya ya AMG ya, kalau Mercy. Nah, itu rumah tuning ya. Jadi mobil ini dimodifikasi sama Carousel B ya. Jadi bentuknya mirip segini, sama seperti yang di film Gone in 60 Seconds ya. Oke, yuk langsung saja kita mau bahas mobilnya langsung. Yuk. Nah, yuk kita bahas bagian depannya. Waduh. Nah, lampunya sini ya. Tapi sennya gak gabung gitu ya, jadi dipisah gitu. Ini fog lamp dan ini ada cover lampu dari Hella. Nah, naik sini. Untuk kap mesinnya udah pakai yang model pin gitu ya, atau Luis bilang model granat. Tarik, buka, bukan tarik abis itu door, bukan ya, itu lain. Keren banget ya mobil. Mungkin yuk kita lanjut ke bagian sampingnya. Nih spion. Nah, ini velgnya dibikin mirip sama yang di film Gone in 60 Seconds ya. Sama ya. Kalau bagian pengeremannya ini udah diganti ya. Jadi lebih safety gitu. Dan mobil ini muscle car ya. Tahu kenapa? Ya, nonton sampai habis saja. Oke, untuk buka pintu ya. Suaranya keren ya, suaranya. Kalau ventilasi bagian bawah itu masuk untuk pendinginan ban. Dan ini ada apa nih namanya? Fender ya, buat body gitu. Oke, yuk kita ke bagian belakang. Nah, mobil ini keren banget, kenapa? Tahu nggak? Ada yang tahu kenapa keren banget Luis bilang? Ya. Lekukan bodinya ini kelihatan muscle banget ya, muscle banget. Nah, oh ya, knalpotnya bukan di belakang tapi di samping, jadi suaranya penasaran kan suaranya gimana, makanya nonton sampai habis. Gak nonton sampai habis nyesal gak dengar suaranya. Nah, ini ada logo Shelby GT500. Ada ular nih, tapi nggak tahu ya ularnya bisa matok atau enggak ya. Sama seperti yang di Transmart kemarin, bisa matok atau enggak ya. Nah, yuk kita bahas ke bagian belakangnya ya. Oh ya, dari tadi lu sudah bilang ya, kalau bannya ukuran 275, 35, ring 18. Nah, bagian belakangnya keren banget ya. Kayak mobil apa ya?
keren deh pokoknya. Ada ducktailnya gitu, tinggi ya, dan ada strip hitamnya lagi ya, klik ke bawah. Nah, sennya di sini bulat lagi ya. Nah, lampu belakangnya ini semua full merah ya. Jadi ada lampu rem, lampu sama lampu mundur ya harusnya. Ini lampunya panjang kayak mobil strobo polisi ya. Niot 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 niot. Kalau standar kayaknya nggak ada. Tot tot. Kayaknya nggak ada sih. Nah, ini ada ular bisa matok atau nggak bisa ya? Ularnya berbisa tapi bisa matok juga ya. Jadi hati-hati sama mobil ini. Mobilnya bisa matok. Nanti sekali matok berdarah tangan kalian. Hati-hati. Ada Shelby GT500. Bah, keren. Kalau mobil ini jadi polisi gimana ya? Mobil penjahat udah kemana ya tuh? Kayak mobil polisinya di belakang. Jahatnya di sini. Ditempelin terus ya. Enggak kemana-mana tuh. Nah, tangki bensinnya unik. Kayak gini cara bukanya. Enggak bisa. Masih buka. Tapi cara buka unik gitu ya, lucu. Tuh. Yuk, kita masuk ke bagian interior lagi yuk. Nah, yuk. Kita masuk ke bagian interior. Nah, sebelum masuk, di bagian bawah pintunya ini ada stripnya GT500. Wis, jadi kelihatan keren banget ya. Nah, ini kacanya frameless, tapi nggak kelihatan mirip frameless. Karena ada seperti listnya gitu ya. Jadi ini frameless-nya, nyaman dulu. Yuk, kita masuk. Wih, masuk kan. Nah, jadi sekarang ini sudah di dalam interior. Nah, ini ada adanya kaca ya. Adanya dari kaca besar ini. Jadi mungkin kalau mobil lama gitu, stolis, ada kayak gini. Dia sama. Dia seperti ini. Setirnya besar banget ya. Jadi diameternya 30 cm. Jadi kalau diameter jari-jarinya 30 cm ya, diameternya 60 cm ya, gitu. Jadi MTK kita ya, jarum polin. Nah, ini bulat-bulat ya, apanya, speedonya bulat-bulat, so semua warna putih ya. Garisnya itu warna oranye. Shift knobnya warna merah ya. Dan agak turun gitu ya. Kalau biasa kan mobil stylishnya mobilnya gini ya. Tapi kalau Mustang ini kayak gini ya. Wah, keren. Nah, ini ada sun visornya lumayan besar ya tuh. Segini. Nah, atapnya ini semua Alcantara. Alcantara ya. Spionnya besar, jadi bisa pemandangannya jadi luas ya gitu. Sponsor. Nah, ini ada AC ya. Tuh. Jangan kira mobil tahun segini enggak ada AC-nya. Oh ya, tadi Riz lupa bilang kalau mobilnya ini tahun 1969. Ada voltase, volts, altimeter. Kalau ini mungkin fan-nya ya. Fan AC. Kalau ada tombol-tombol gini biasanya buat mobil lah. Buat mesinnya ya. Buat mesinnya. Nah, ini ada ular. Hadapnya ke driver pula ya. Tiba-tiba dia berdiri. Prang. Masuk. Ada laci and armrest. Ini ada radionya ya. Nah, ini ada tulisan Mustang sama ada kuda. Itu ada kuda tuh. Kudanya kencang atau enggak ya? Ada berapa horsepower ya kira-kira di mobil ini? Yuk, kita buka nih. Ada laci lagi. Tuh.
Ada AC-nya di situ, ventilasi AC, Shelby, ular tato, GT500. Besi ya? Besi atau aluminium? Nah, ini setirnya keren. Model kayu gitu, tengah besi, dan ada ular lagi. Coba kita laksan. Suaranya klakson jadul banget ya. Nah, kita lihat joknya. Suara motornya keren ya. Kok jadi berubah ya? Nah, ini ada tulisan Carol Shelby. Nah, jangan kira mobil kayak gini cuma bisa berduaan ya. No. Itu ada joknya ya di belakangnya. Tapi mungkin cuman untuk anak kecil banget ya. Mungkin kayak umur 2 gitu ya. Dashboardnya gini. Apa sih susah namanya? Susah ngejelasinnya. Satu gini, satu mundur, satu agak maju gitu. Jadi kayak ada penutup dari ini ya. Dari panas ah. Kacanya mereng gitu ya. Bisa kan mobil agak tegak gitu ya, hampir agak tegak gini. Segini lah, atau segini. Kalau ini mobilnya agak mundur gitu ya. Gradasi kacanya setelan mobil tua ya. Yuk, kita kayak ke bagasi dulu deh. Yuk, salah tuas. Gak rapat, nanti aja lah. Ya, kuncinya. Ada logo Ford-nya sama kudanya ya. Kira-kira ada berapa tenaga kuda ya di mobil ini? Oke, ada centolannya. Oke. Lah, gitu. Nah, jadi akinya ada di belakang ya ternyata. Coba kita buka. Ini apa ya? Ada pipa gitu. Menarik. Tuh, jok belakang dari belakang ya. Kira-kira bisa diturunin enggak ya? Jadi kalau untuk mobil sekecil atau sebesar ya? Ini cukup luas ya untuk mobil muscle gitu ya. Biasa kan kalau muscle kayak kecil banget ya bagasinya. Jadi gak bisa taruh banyak barang. Ini bisa. Oke. Yuk kita tutup lagi. Kita buka, tarik. Udah. Wah, belum kekunci nih. Oke, sudah. Yuk, kita ke bagian mesin lagi. Oke, kita simpan dulu. Nah, jadi mobilnya ini seri 302 kubik. Di stroker menjadi 437. 347, terbalik. Oke. 347 ya. Jadi kalau berapa tadi? 302 itu 4.900. Itu harganya, CC-nya. Di stroker menjadi 5650 CC. Jadi 347 stroker. Nah, ini air filternya ya ini. Jadi makanya itu ini apa? Nonjol gitu ya makanya. Tahu enggak kenapa dia nonjol? Kameramen? Tidak. Kenapa bilang tidak? Kan barusan dibilang.
Nah, jadi makanya itu noncol karena ini. Tahu nggak kenapa ada dua kobranya? Ada ular patok lagi. Ya. Tahu nggak kenapa? Tidak. Karena mesinnya V. Oh. Jadi sini 4 piston, sini 4 piston. Ini V. Ini V8 ya ini mobilnya. Jadi bukan V16. Kelewatan. Bukan V10, V8 lah. Masa V10. Biasa mobil maskul V8 gitu. Nah, ini ada selangnya ya, untuk ke radiator. Dari apa ya itu namanya? Kusupa. Buat teman-teman yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi ini mesinnya masih ada. Jadi mesinnya ini udah berubah ya, dari karbu ke injeksi ya. Jadi ini mobil ini resto mod. Restorasi, modifikasi. Udah ada ECU-nya, ECU standalone. Jadi yang tersisa cuman yang tersisa dari tahun 69 tuh cuman iya, sasisnya doang. Yang lain cuman udah direstorasi semua nih. Oke, yuk kita tutup lagi. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. See you in the next vlog. Bye-bye.